Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley. Puy. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu game of Plague Tale Innocence teman-teman. Jadi yang di video sebelumnya yaitu kita kehilangan satu karakter bernama si Roderick teman-teman, yang di tim kita itu paling kuat untuk mengangkat sesuatu atau ngeringkus para prajurit teman-teman. Jadi di sini kita akan meneruskan dengan empat karakter yaitu Lucas, Melly, Hugo dan Amicia. Jadi empat karakter ini memutuskan untuk perang untuk menyelamatkan ibunya Amicia dan Hugo teman-teman. Jadi apakah yang akan terjadi selanjutnya kita nggak tahu. Langsung aja kita mainkan game Plague Tale Innocence. Ini dia. Nice. Nah kan? Ini dia kemarin. Our priority is to stay alive and stay together. That's why Roderick and Arthur sacrifice themselves. Roderick-nya. She's right, Melly. Jadi Roderick-nya ini teman-teman, kasihan juga ya. Dia udah menyelamatkan kita. He's gone, Hugo. He's resting now. Yuk. I can't take any more of these bloody rats. Bastards. Ya, Melly-nya kayaknya kesel ya atau sedih gitu kan. Ini apa ya? Ini di bawah apa sih? Ini di bawah ada apa kan, kita nggak tahu ini di bawah ada apa ini. Wih, sarang tikus ya di bawah ya. Udah. But they're going to get us too. Really? How? Like this. How do you? Wih. Kalian lihat tikusnya minggir Hugo, sendiri di sini kan? Tell me you're going to help us kill those bastards, Melly. We've got no chance without your brother. Kita kesini bisa nggak? Oh, you dia minggir that, sendiri right? Tuh tikusnya. I will help you, and you're going to help us save mommy. You've got yourself a deal. Wow. Ada prajurit di sana. Tapi teman-teman, sebelum kita ke sana, kita cari item dulu kan? Ada prajurit banyak banget kayaknya. Ini kita dapat sebuah tali, terus apa lagi? Dia lihatnya ke arah sini ya. Coba kita lewat. Coba ya kita. Nah, yuk. Sini tikus. Hajar dia. Nice. Tikus ini sangat berguna sekali untuk kita teman-teman. Ada lagi nggak musuhnya? Oh, di sana banyak tuh. Itu kayaknya markasnya deh. Mungkin kita ke sana, tapi sebelum itu kita cari item dulu kan, buat persediaan atau perbekalan kita menghajar itu raja tikus. Ini ada tali, ada ini segala macem kan. Wih, banyak banget nih di sini nih itemnya. Kita dapat tali, tadi kita lihat penjaganya, ada penjaga nggak di situ? Nggak ada kayaknya. Oke, nggak ada penjaga, aman sepertinya. Ada tool di sini, ada software. Coba kita upgrade, ada yang bisa diupgrade nggak? Kayaknya nggak ada yang bisa diupgrade. Ya nggak bisa diupgrade, nggak ada yang bisa diupgrade kayaknya teman-teman. Terus kita langsung aja ke mana ini? Wih, itu ada penjaga tuh. Sebentar, ada penjaga. Mana sih penjaganya tadi? Melinya ngapain? Wih, itu itemnya banyak loh. Sebentar, itu tuh ada dua kan? Itu ada pemanah. Sebentar, kita ngambil ini dulu, terus ngambil ini lagi. Nah, kita maju ke sana ketahuan, tapi kalau ke sini nggak ketahuan kayaknya deh. Coba ya, ketahuan nggak? Oh, nggak ketahuan kan? Nggak bisa.
nggak bisa. Kita kabur dulu. Ini gimana cara deketinnya? Ini kabut semua loh teman-teman, kabut semua beneran. Ini gimana ini? Gua cara ngelawannya kan? Apakah dari kanan atau dari kiri? Gua nggak tahu ini. Oh, ini ada yang pakai lantern nih. Karena di sana banyak tikus kan. Oh, kita lewat sini bisa. Oh, itu ada pemanah tuh. Kena nggak? Jarak segini kena kali ya. Wow. Jangan dulu deh. Nice, kena. Hati-hati. Mana lagi penjaganya cuma dua ya. Hati-hati, ada apa di sini? Dia pakai lantern apa pakai apa dia ini? Pakai lantern dia. Wow. Barbar sekali sepertinya kan. Nah, tak kena spear dia, tak kena. Ayo, apa ini? Kayak ini dia pakai apa? Oh, pakai itu dia kali ini. Mana? Dia. Nice. Coba ada lagi dia pakai apa sekarang? Enggak ada lagi. Oke, berarti sisa pemanah ya teman-teman. Kena nggak? Oh, kena. Nice. Ada lagi? Oh, ketahuan dong. Sisa pemanah sekarang. Pemanah kedua. Di sini kena nggak? Oh, kena kayaknya. Kayaknya sih kena. Nggak kena teman-teman di sini. Kita nggak bisa ngelip-ngelip di sini, nggak kena. Hai. Dah. Udah kan kita kayaknya butuh sebuah batu teman-teman. Itu si Lukasnya sama Meli ngapain kesana kan? Kita belum siap. Kita membutuhkan sebuah batu di sini. Mana batunya? Ada episanguis, terus apa lagi? Ini nggak ada lagi. Sebentar teman-teman, ini mungkin gua membutuhkan item banyak teman-teman di sini. Oke, kita butuh sebuah batu teman-teman. Ada batu nggak di sini? Ini ada apa ini? Oh, ini ada episanguis. Kita butuh rock, batu. Butuh rock, mana rocknya? Oh, ini nih. Oh, ini ada tali. Udah nggak ada lagi kan? Di sini nggak ada batu apa ya? Kita butuh batu loh. Oh, ini. Ini apa ini? Inquisitor's manual. Is that your manual for this shit? It was written before Vitalis. Apa ini? Oh, buku bodoh ah. We're gonna make sure there won't be a second volume. Kita butuh batu teman-teman, di sini nggak ada batu apa ya? Di sana kan tadi udah nggak ada, coba ya kali aja di sana ada. Ah, ini ada batu. We're here. Vitalis, Amicia, he's going to do something very bad. I can feel it. Bad? Like what? Excuse me, but whatever he's up to, we're here to kill him, right? Waduh. He's about to start. Let's go, Hugo. Mommy's in there. Oh, kita turun. Oh, kita lawan mereka ini. Oh, gila banyak banget dong. Lucas, Melly, stay where you are. So, I hear some children are asking for punishment. You'll die if you come down. That doesn't matter. Amicia, they're all right down there. So tell them to come out. Go on. Oh iya iya. Very well. Pakai reds, nice. Waduh. Ini pemanahnya ngeselin nih.
Nice. Ini pemanah. Aduh, kena dong. Nge-lag banget, gila. Nggak kuat. Speknya nggak kuat, nge-lag sekali. Untung aja ada tikus. Untung ada tikus loh. Untung ada tikus loh. Coba kalau nggak ada tikus, coba si Hugo bisa di stay nggak di sini? Oh, ke sana. You'll die if you come down. Yo, yo, yo. There are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Dulu. Terus ini. Nice. Yo. Itu. Nice sekali. Apalagi selanjutnya? Apalagi? Ada pemanah nggak? Waduh, nggak ada pemanah dong. Oh, ini buat matiin apinya. Nice. Udah. Nice. Yuk, sini. Nice. Udah, nice. Lagi. Kita butuh. Sebentar kita. Waduh. Kok dia malah masuk? Itu banyak item yang nggak bisa gua ambil dong. Aduh. Kita nggak bisa balik lagi kah? Some family. Apa ini? Selanjutnya apa yang terjadi? Kita udah masuk kah? Help me. No one else must get in. Yes. Dikunci dong pintunya dong. Wih. Apa yang terjadi? Yes, ayo perang. Ayo kita perang. This will get you nowhere. Wih, digile. Kalian lihat sendiri kan? Mommy. Ini markasnya, maybe. My child. Hugo, Tumaknya itu. Did Vitalis do this? He sacrificed them. Itu emaknya dan. Past the threshold. Go get out of here. Oh, for pity's sake. Pity's sake. No. Are you ready? Yes. Yes. The rats are here. Then yes. Let's go. Stay let's close go. To me. We're coming too. Yes. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini. Let her go, Vitalis. Keren ya. This is your last chance. Oh, kita maju ini serius. Well. Hugo, your power. You have to be careful. Kita maju doang kan ini? He's a very good. Kita maju doang. Berarti tikus hitam ada di pihak kita. Enggak usah takut. Tikus hitam udah pihak sama kita. You old fool. We're here to kill you, not listen to your speeches. And yet, look at you. Walking towards me like lost sheep to their shepherd. Untung aja ada Hugo kan. You're alone. Give us back our mother, Mom. Oh, what exactly? I still have things to teach. Maju doang kali. Maju doang. Oh, maju doang ternyata. Touching. Thank you. Thank you. Thank you for your candor. Candor. You condor. Oh, no. Wow. You hear them? The angel. Apa yang terjadi? The angel. Oh. Ini tikus putih yang dilihat sama Hugo. Ya. Oh, berarti yang hitam itu takut sama lampu dan yang putih itu berani sama lampu. Lucas, Melly, stay there. No, I can help you. I can. Berarti sih. It's our blood, Melly. All right. Destroy him. Yes. Rick
Advance! Kita ambil item sekalian di sini ya. He's getting them to regroup. They're not stopping. Aduh, suaranya dong. Iya iya, gua tahu ini nge-lag tapi gua. Tuh kan nge-lag banget kan. You have abandoned your followers. Slaughtered innocent people. The old world was sad, but the new one to be born. That is why the rats devour it. Apa itu tadi? Unbelievable. Yes, well done, Hugo. Oh iya iya. Watch this. Nice. Witness the end of what remains of your lineage. Kita kayaknya. Waduh, waduh, waduh. Nice, ada lagi. Stop it. Itu. Ini nabrak mereka kan? Ada lagi. Eh, ini nih. Gua nggak ngeliat dong, tikus semua. Gua nggak ngeliat itu tikus semua. Kampret. Udah gitu gua nge-lag banget kan. Rise up and smother them. Eh, kan kita suruh itu dulu ya. He's getting them to regroup. They're not stopping. The land. Nice. I can do it. It's our only chance. Dia enggak bisa jauh-jauh ya. Yuk. Ada lagi? Ada lagi ya? Oh, nggak ada. Yes, well done, Hugo. We'll show him. Kesana. Ini harus diginiin kali ya. Witness the end of what remains of your lineage. Oh, ini ada. Nice sekali. Ini ada. Nice. Oh, ada lagi dong. Ada lagi. Nice sekali. Kalian lihat, klik. Ada lagi? Oh, nggak ada. Kita butuh banget api di sini nih. Ada lagi nggak? Oh, di depan ada lagi tuh. Di depan ada lagi tuh. Nah, kan. Tapi sebentar, gua upgrade dulu kan. Depan lagi nggak? Eh, ini nih. Gila. Itu ada lagi, depan ada lagi. Nah, ada lagi. Sebentar, itu ada. No. Nice sekali. Ada lagi enggak? Aduh, ini ada banyak dong. Ih. Oh. Ini ada. Sebentar deh, kita matiin dulu tuh. Ah, ampun. Ya. Ini. Ah. Gila, gua susah banget matiin itu lampunya ya. Kayaknya susah sekali di sini, teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Ini nge-lag banget soalnya gua. Beneran loh, nge-lag banget gua di sini. You have come to challenge me. Me. He's getting them to regroup. I can do it. Really? Go on, Hugo. It's our only chance. Ayo. Yes, fokus. Ada lagi? Oh, nggak ada lagi. Yes, well done, Hugo. We'll show him. Nggak kena dong. Watch, Beatrice. Sana. Witness the end of what remains of your lineage. Leave them alone. Ada lagi? They are merely relics of the old world. Ada dua. Stop it. Ada dua. Nice. Ada lagi?
lagi tuh di kiri. Nice sekali kalian. Aduh, belum ada item lagi. Woi, item dong, please. Ya ampun, gak ada item dong. Masa kita mundur lagi sih ke sini? Gila, dia dua kali langsung loh, beruntun. Oke teman-teman, lanjut. Setelah gua gua cut sedikit ya, bukan sedikit sih, banyak. Jadi gua melewati ini sudah sekitar 11 menit teman-teman. Gara-gara nge-lag sambil nge-record layar, jadi FPS-nya agak turun dan nge-lag banget. Jadi langsung aja kita melanjutkan game A Plague Tale Innocence. Ini dia. Jadi di sini gua udah lewatin yang jalan-jalan tikusnya kan. Jadi tinggal lawan raja tikusnya teman-teman. Kita udah sampai sini. Kita udah melewati tikus-tikus yang putihnya itu kan, udah kita lewatin. Siapa tuh? Itu si Lucas. Hugo, you feel it too, don't you? Nah, ini rajanya nih. Ini rajanya nih. The true power. Mudah-mudahan menang. The gift of self. The last game. Yes. Ini gua suruh ngapain? Get back. Stay with Hugo. I become one with him. Kita shall rise toward the firmament. Oh, berarti kita harus ke Iya, gua ngerti. Berarti kita ikutin kata-kata Hugo, teman-teman. Kita kasih dulu. Become one again. Ya. Kita ke sini. Yuk. Will descend on the earth. Yeah, yes. No, you go. No. No. Kita siapkan. Nice sekali. Yo. Ya. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa, bukan begitu caranya. Berarti pas Hugo ini langsung kita kabur. Gue udah kesel, beneran gue udah kesel. 11 kali. Die, become one again. We'll descend on the earth. Come, we shall be as one. Soon they will join us. Ibunya jauh banget loh di sana loh. Jangan. Soon you shall eat.
aja, please. No, don't leave me. Ah, no. Lima kali ya. This is your last crown. I sacrifice my flesh. Lima kali teman-teman dikasih lima kali. Become the crucible where everything unites. You cannot kill that which simply mated. Gak bisa. Cobaan ke-12 kali teman-teman baru mati ini raja, saking ngeleknya gua. Gila. 12 kali 11 menit, 12 menit lah. Sampai pegal gua mainnya loh. Percobaan yang ke-12 kali baru berhasil teman-teman. Gua tadi udah mau ya udahlah nyerah lah. Totonya bisa. It's over. Akhirnya kita menyelesaikan raja tikus ini membunuhnya. Bangun lagi kah? Jangan sampai bangun lagi. Jangan sampai bangun lagi, please. Jangan sampai bangun lagi. Jangan sampai bangun lagi. Si Hugo kayak nggak takut gitu ya. Dia kayak ngeliatin aja udah. Kita sudah menyelesaikan atau membunuh dari bos tikus. Tamat. Eits, gak boleh teriak. Ini jam 1 teman-teman. Lihat, lihat gak tuh. Jam 1 malam. Ntar kalau teriak-teriak berisik gua. Jadi pelan-pelan aja. Tamat, tamat, tamat bro. Bro, tamat bro. Bro, tamat. Set. Set. Set, oke, jadi kita skip aja kali, bisa gak? Skip. Gak bisa. Ya jadi sorry-sorry kan, biar cepet. This is a durasi. Jadi kita setelah sampai ke stage 17 teman-teman. For each other. Jadi kita setelah menyelesaikan stage 16 yaitu melawan Raja Tikus. Sekarang kita berada di For each other teman-teman. Apa yang terjadi selanjutnya ini For each other? Kita gak tahu. Gue penasaran banget nih sumpah dah. Ini tamatnya tuh kayak gimana game ini gue gak tahu. Jadi kan kita udah ngelawan Raja Tikus. Terus kita lawan Raja lagi atau lawan apa kita gak tahu. Jadi kita tunggu aja apa yang terjadi. 3 hari kemudian. Alright, let's go. Oh jadi setelah si Amicia yes, ngebunuh itu Raja Tikus. 3 hari kemudian ceritanya ini. Oke. She will be alright, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. Nah, lo, enggak ada batu dong. I can't wait for us to find a new castle. Item kita hilang semua di sini. You've got the taste of a king now. We'll see what we can do. We have to leave the region first. Item kita hilang semua dan ini cuacanya cerah, teman-teman. Tidak ada gelap sama sekali lagi di sini. Enggak ada gelap, berarti tandanya ini mungkin tikusnya udah lenyap atau nggak mungkin udah lenyap kan sebanyak itu tikus kan. Ini kita kemana nggak tahu. Ini apa ini? Oh ini ada B2B. Yes, the nest ada ayam. Still there, but it's empty. I can't believe it. Amicia, look. Let's hope. Try your hand at shooting. Not me. My sister's really good. Right, Amicia? Yeah. All right. Let's have a go. Good. Good. The rule is simple. You have 6 stones, 6 possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Oh, ini, ini. Are you ready? Yes. Ready. Yes, I ready. Go on, Amicia.
Nice, mana lagi? Oh ini. Mana lagi? Oh ini. Ini lagi. Nice. Ini lagi. Nice, udah. Oh, ada lagi. Oh, ini. Nah. Oke, okay, selesai. Gila, gue sampai bosen tadi loh di tempat bos itu sampai 12 kali. 12 kali ngulang ya. Jadi gitu, teman-teman, nge-lag sekali gue ke kiri itu nge-lag dan gue ngelempar apa? Pemadam api itu gue nge-lag banget, teman-teman. The apples for you, Hugo. You're my biggest supporter. Bener-bener. I was hungry. As always. Kita kemana ini? Today we're celebrating the third day without rats. Oh, hilangnya tikus, berarti tikusnya udah hilang. A real fair. I've never seen a fair before. Oh, the without rats. Hugo, Lucas is waiting for us. We should be getting back. Oh, itu. Hugo, right. We can't stay long. Itu. Without rats, berarti. Hey, look. Nah, ini. That's the young boy. Ini penjaganya. Ingat gak? Ini penjaga yang sering ngejar-ngejar kita. Ini dia. Jadi dia nginep di desanya Amicia sekarang. Tapi ini desanya bukan desa Amicia ini kayaknya nih. Ini desa siapa? Kan desa Amicia itu kan udah terjangkit wabah ya, kayak tikus gitu kan. Ini nggak tahu desa apa ini. Ini nggak ada tikus sama sekali kan. Sarangnya juga nggak ada. Dan dia ini prajurit menjadi tukang seperti ini, jorok. Ini ngapain Hugo? Oh ini masuk. Ah nggak bisa masuk. Hey, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here. By apa terjadi? Important people. We just don't want any trouble here. You understand? Yes, and I know. Very well. Hugo, we have to go. Ya nggak bisa masuk kita karena terlalu kita anak kecil, masih anak di bawah umur. Come on. Sorry Hugo. Jadi kita nggak bisa masuk karena kita masih kecil atau anak di bawah umur itu. Jadi pestanya khusus orang dewasa dan kita di sini misi kita mungkin nggak ngambil item ya. Di sini gue liat item gue pada kosong loh. Pencet item aja nggak bisa dan lari aja nggak bisa. What? The first one to arrive at the cart wins 20 apples. Ah? 20 apples? 20 apple? You'll never beat me, right, Slug? What? You'll see. Oh yeah? Then on three. One, two, three. Lah? Hey. Dia lari dong. Dia lari right dong. Oh ini kita ngikutin Hugo ya. Tapi di sini nggak ada misinya, teman-teman. Nggak ada misinya. Alright. You won. Nggak bisa, yes, teman-teman. Ini musiknya kena copyright nggak sih? Gue ngerti kena copyright loh. Gue mute aja kali ya. Ntar ya. Ini soalnya nih musiknya ini rawan banget copyright, teman-teman. Musik in game-nya A Plague Tale Innocence ini. Ibunya selamat, gue baru lihat. Baru nyadar gue. Mae selamat. Jadi yang tersisa hidup itu cuman si Amicia, Hugo, Lucas sama si Melly, berempat doang dan ibunya. Tapi Melinya nggak ada dong. Melinya kemana? Is she going to sleep much longer? She has to get her strength. Melinya kemana? The herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. Melinya nggak ada, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, teman-teman. Jika kalian menyukai video kali ini, silakan like, komen, dan share, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya, teman-teman. Dan jadi kita cukup sudah menamatkan game A Plague Tale Innocence ini, teman-teman. Dan tidak akan kita mainkan kembali, soalnya udah tamat. Mungkin kalau ada update game lagi dari A Plague Tale Innocence, kita akan melanjutkannya, teman-teman. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah mengikuti alur story dari game A Plague Tale Innocence ini dari season 1 hingga sekarang, teman-teman. Terima kasih dan tetap stay terus di channel ini. Akan ada video game-game menarik lainnya atau video apapun itu yang ada di channel ini nanti pasti ada. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali di next video. Dadah. Gila gua tadi
Eh udah petik ya, Aten udah closing. Tapi ntar dulu, gue masih kesel sama tadi lawan Raja teman-teman. Sampai 12 kali teman-teman. Lu bayangin tuh kan. Dan mereka ini sekarang kabur, eh bukan kabur sih, mencari kehidupan kembali yang lebih layak ya mungkin. Mereka bertiga, eh berempat sih, ada si Lukas, tapi Melinya nggak tahu kemana. Tadi kita nggak ngeliat Meli, jadi cukup sekian aja kali ya, kita tutup untuk video kali ini, A Game Plague Tale Innocence. Thank you.